Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'afi'u mishidarini amin. Qala Allah ta'ala a'udhu minayin syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu allaha wa rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa nazala dan turun ayat berikut fi abi lubabata marwan bin abdul munzir, turun ayat berikut pada abi lubabah marwan bin abdul munzir. Ya yeah. Jadi ayat itu turun berkenaan dengan seseorang itu akan selalu menjadi sejarahnya tercatat. Waqad ba'asahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus beliau, ya, telah mengutus ia Abi Lubabah ila Bani Qurayzah, tak kepada Bani Qurayzah, liyunzilu ala hukmihi, ya, supaya mereka menempatkan diri di atas hukum Nabi. Maksudnya apa? Supaya mereka tunduk itu. Gitu maksudnya. Nabi kirim Abi Lubabah Marwan bin Abdul Munzir kepada Bani Qurayzah supaya Bani Qurayzah tunduk, ya, kepada hukum Nabi. Fastasyaruhu, lalu mereka orang Bani Qurayzah bermusyawarah kepadanya, kepada Abi Lubabah. Fa asyara ilaihim, lalu Abi Lubabah mengisyaratkan kepada mereka Bani Qurayzah annahu zabahu, bahwasannya itu adalah sembelih, maksudnya mati. Kenapa begitu? Li anna iyalau, karena keluarganya Abi Lubabah, wa ma la'u, dan hartanya fihim, ada pada mereka. Ya. Nah, ketika itu Abi Lubabah mengisyaratkan begitu, turun firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya. Nah, jadi seperti ini, jangan sampai kita umpama diamanatin, maka pegang amanah itu, jangan kita khianati. Ini, sekecil apapun amanah itu disuruh pegang apa, absenan, pegang proposal, pegang apa, itu amanah, pegang. Dari mulai yang kecil kita belajar amanah. Jangan melakukan khianat. Kita umpama dititipin apa, toko, warung, apa, duit, jaga tuh. Nah, kalau kita udah kagak bisa, jangan sampai kita masih ya seperti itu aja. Apa aja ini amanatin, kita pegang erat-erat. Kalau kita udah nggak bisa, kita minta maaf, dan kita nggak bisa pegang karena nggak bisa,
Jangan kita udah kagak bisa masih dipegang aja. Akhirnya apa? Merusak tatanan yang sudah ada. Ya. Dan kita pun jadi enggak bagus. Wala takhunu amanatikum, janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu. Hai, maksudnya apa? Ya, ma'tumintum alaihi minad din wa ghairi. Apa yang kamu diamanatin atasnya daripada agama dan lainnya. Apa yang diamanatin pegang. Jangan kita khianatin. Apa aja disuruh kita kerjain, enggak disuruh jangan dikerjain. Kecuali kita tahu ini boleh, kalau enggak tahu jangan. Apa aja begitu amanah manusia itu diantaranya yang dipegang adalah amanahnya. Kalau orang yang bisa dipegang amanahnya biasanya beruntung. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu itu. Wa'lamu, dan ketahui olehmu, annama, hanya sanya amwalukum, harta kamu, wa auladukum, anak-anak kamu, fitnatun, adalah fitnah lakum, bagimu. Jadi anak-anak, harta anak-anak itu fitnah. Sodatun an umuril akhirati. Fitnah itu apa? Penghalang daripada urusan-urusan akhirat. Kita mau sembahyang Jumat nungguin bocah dulu tuh. Yang bocahnya kemanain? Wah, kemana? Main, nungguin. Akhirnya apa? Kita ketinggalan sembahyang Jumat. Aturan dapat banyak jadi dikit waktunya. Kenapa? Tuh gara-gara nungguin bocah, nungguin anak. Itu anak namanya fitnah. Atau anak berantem, ya, dipanggil bawahnya. Fitnah. Anak melakukan apa? Maksiat, dipanggil bawahnya. Penjara umpama. Fitnah. Maka oleh karena itu kalian jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua, menyenangkan orang tua. Jangan jadi fitnah. Belajar sungguh-sungguh, akhlak mulia, kebanggaan orang tua, kebanggaan guru. Ya, jadi jangan sampai jadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azimun, dan bahwa Allah di sisinya ada pahala yang besar. Fala tufawwituhu bi mura'atil amwali wal auladi wal khiyanati li ajrihim. Maka tidaklah meluputi, ya, akan dia dengan menjaga harta dan anak dan khianat karena mereka. Janganlah kamu, ya, fala tufawwitu, maka oleh karena itu janganlah kamu meluputi akan dia, akan pahala gitu, ya, dengan sebab menjaga anak dan harta. Maka oleh karena itu janganlah kamu luputin, ilangin tuh pahala dari Allah dengan sebab menjaga harta, menjaga anak dan khianat karena mereka. Jangan sampai itu. Menjaga harta, menjaga anak, khianat. Khianat karena mereka. Khianat gara-gara anak, kita melakukan pengkhianatan yang salah kita bilang benar, padahal anak kita melakukan
kesalahan lalu kita bilang benar. Nggak bisa itu. Itu namanya kita melakukan pengkhianatan di antaranya. Jadi kalau anak salah bilang salah. Jangan anak salah dibelain. Anak saya kan saya tahu dari masih kecil. Ya. Anak saya benar terus. Orang ada masanya ya. Entar benar, entar. Jangan kayak begitu. Kalau salah bilang salah. Kalau orang salah bilang benar, apalagi bapaknya yang ngomong, wah ini gak beres ya. Jangan sampai kita belain anak padahal salah, itu namanya khianat karena mereka, karena anak salah bilang salah, tegas namanya kita. Jangan kita apa namanya itu ya, belain padahal salah. وَنَزَّلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. وَنَزَّلَ فِي تَوْبَتِهِ, dan turun ayat berikut pada taubatnya, taubatnya Bani Abi Lubabah. Karena tadi dia melakukan pengkhianatan tuh Abi Lubabah. Ya, apa gara-gara anak sama hartanya itu Abi Lubabah. Nah, turun ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu takwa kepada Allah, bil inabati, dengan kembali, wahai dia dan lainnya, taubat maksudnya. Ya ja'allakum furqanan, niscaya Allah jadikan kepada kamu furqanan, pembeda, bainakum wa bainama takhafuna, di antara kamu dan di antara apa yang kamu takuti. Ya. Fatanjuna, maka dengan sebab itu kamu akan selamat. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah hapus daripada kamu dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni bagi kamu akan dosa-dosa kamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang mempunyai keutamaan yang besar. Wa zakuriyya Muhammadu wallahu a'lam bissawab.